Meja dan kursi hasil penggeledahan di rumah Oli Dondokambe tiba di KPK. Barang sitaan itu diduga terkait tersangka kasus Hambalang Teuku Bagus Muhammad Nur. Selasa siang, truk pengangkut dari pelabuhan tiba di KPK membawa barang sitaan 2 meja kayu, 4 kursi. Meja kursi tersebut merupakan hasil penggeledahan di rumah Oli Dondokambe di Jalan Rekodawa, Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa, Sulawesi Utara pada 25 September lalu. KPK menggeledah rumah Oli setelah mengantongi bukti pengiriman furniture dari Jakarta ke alamat rumah Oli di Minahasa Utara. Adapun barang sitaan ini terkait dengan tersangka Hambalang, petinggi PT Adikarya, Teuku Bagus Muhammad Nur.